Yo guys, jadi ini Milo dari Malaysia. Milo Malaysia sama Milo Surabaya. Milo Indonesia. Milo Indonesia ini. Jadi bedanya bungkusnya, terus bahasanya. Bahasanya mana? Ada bahasanya. Ini Malaysia, buatan Malaysia. Nih, ya. Bahasa nih, bahasa Malaysia nih guys. Cukup dibuat Malaysia ini, Malaysia untuk Malaysia. Kelihatan enggak tuh? Itu perbedaannya. Oke, kita akan coba buka bungkusnya. Kita gunting terlebih dahulu apakah rasanya berbeda. Tapi namanya Milo sama lah kan. Katanya berbeda. Rasanya berbeda. Kata yang bawa ini kan, kata yang bawa dari kota beda. Milo Indonesia. Ini kita tuangkan air mendidih separuh air buat adem. A few moments later. Dan sekarang kita juga mereview mie. Perbedaan Sumatera, mie Sumatera sama mie Jawa. Mie Jawa. Ini mie Sumatera itu mie Sumatera. Kata lebih berat dia 85 gram. Dia 85. Nah, gram. Ini guys. Bedanya 85 gram untuk Sumatera. Sumatera. Kalau di Jawa 80 gram. 80 gram. Sama ini info gizinya juga berbeda. Kalau di Sumatera dia lemak totalnya 14 gram. 14 gram guys. Ini yang Sumatera. Sumatera. Kalau yang di Jawa 12 gram. Ini jadi bedakan sendiri beda kan? 2 gram. Beda. Kita beda. Belum tahu isinya ya guys. Isinya belum kita buka. Ini yang Sumatera. Kita akan coba buka yang Sumatera ini. Iya, Sumatera. Oh, ini yang Sumatera. Ini yang ini yang Jawa. Ternyata ini yang Sumatera, guys. Ini yang Sumatera, guys. Yang Sumatera lebih apa? Lebih seberapaan? Seberapa banyak gramnya lebih gizi dikit Sumatera. Dan bumbunya juga beda. Ini Sumatera cuma dua ya. Iya. Tidak ada saus sambelnya, guys. Iya, sausnya ini. Perbedaannya di situ. Minyaknya lebih banyak, bumbu sausnya sama, enggak ada bawang goreng. Bawang goreng enggak ada. Enggak ada bawang goreng. Oke. Bumbunya pupuk, guys. Ini yang Sumatera. Oke, kita coba masak mie Indomie yang Sumatera terlebih dahulu. Kita tunggu ya sampai minyak matang. Untuk teksturnya sama aja ya. Ini mie Sumatera ini ya, Indomie Sumatera. Mie Sumatera. Ini guys, bumbu dari Indomie Sumatera. Kalian lihat ini minyaknya sama kecap ya. Enggak ada caos sambelnya. Bedanya itu. Caos sambelnya itu berbentuk bubuk. Nah, ini guys. Ini Indomie Sumatera. Nah, ini bumbunya. Nah, ya, sama bawang gorengnya enggak ada. Dan sausnya bumbunya diganti bubuk. Bubuk cabai. Terus cabai. Bubuk cabai. Nah. Cabai. Kayak bumbu cabai gitu. Perbedaannya situ. Rasanya kita coba nanti. Much later. Oke, ini kali ini kita akan buka bumbu dari Indomie Jawa. Nah, ini kan yang kalian tahu, yang sering kalian lihat, yang sering kalian lihat, sering buat anak kos-kosan nih. Paling sering Indomie kos-kosan nih, guys. Kalau anak kos-kosan rantau, khususnya di Pulau Jawa ya, ya gini nih. Nah, galau mungkin sering makan ini. Nah, ini pada umumnya lah Indomie. Selera aku. Nah, ini kan ada ada bawang gorengnya. Ya, coba aja. Dia sendiri berbeda. Nah, Indomie Jawa. Jawa. Nah, kalau dilihat kelihatannya lebih pedes yang Sumatera ya, guys. Iya. Ya, kan? Lebih merah gitu kan. Oh ya. Bubuk. Oke, kali ini kita masukkan Indomie Jawa. Oh, guys, kita saring terlebih dahulu. Kita tiriskan.
Langsung aja kita coba rasakan. Yo guys, jadi ini perbedaan warna dari Milo Malaysia, Milo Indonesia. Ini yang Malaysia guys, agak lebih coklatnya pekat. Ini lebih muda, kayak coklat susu. Nah ini perbedaannya ya. Oh iya, yeah. Bedaannya nih lebih pekat, ini lebih muda ya, muda, muda. Nanti kan ngerasainnya beda ya, besar? Enggak. Nah, ini guys. Yang bawah ini guys. Yang bawah. Oke guys. Kita coba ya. Ayo guys, coba guys. Milo nih. Oh, kita coba Milonya terlebih dahulu. Kita review. Ya, ini Milo Malaysia. Ya, Milo Malaysia. Apa perbedaannya Milo Malaysia karo Indonesia? Indonesia. Nah, bedanya apa? Kalau Milo Malaysia enggak dijual. Beda warnanya. Nah, ini. Warnanya lebih pekat. Nah, lebih pekat ya, guys. Warnanya. Lebih pekat. Malaysia. Ini adalah Milo Malaysia dan Milo Indonesia. Perbandingan dua negara tetangga. Kita coba. Seperti Milo? Iya, dia lebih creamy. Coklatnya berasa. Coklatnya berasa. Tapi kalau coklat asli kan rasanya nggak manis. Nggak seberapa manis. Bumbunya nggak patio. Proso. Jawa tuh. Oh ini Sumatera. Sumatera. Kita coba yang Sumatera. Coba Sumatera. Tekstur minyak agak tebal, sama saja dong. Apakah sama kayak? Coba guys. Guys, coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Coba gimana bro? Kurang gurih. Kurang gurih. Mungkin nggak ada bawang gorengnya. Oh iya, tadi nggak ada ya. Itu perbedaannya. Karena nggak ada bawang gorengnya. Ada bawang goreng. Nampak kalau bisa. Indonesia, kalau Jawa ada. Cukup napa? Ini Sumatera. Gila. Turun. Mungkin karena. Pedas perasaan ini. Karena ini Jawa soalnya gurih, aku mau lona bawang goreng ya mas. Enggak, rasa pedasnya lebih terasa. Nek saus kan lona rasa kecut-kecut. Ya, kurang soalnya gurih gak lona bawang goreng ini. Perlu asin ya? Kurang diaduk. Enggak sih, itu anu pada. Jadi aku mau ngerasa lona bawang goreng. Nah ini mie setiap hari kalian makan. Oke, mie merakyat bagi anu. Anak kosan ya? Nah itulah. Yes, cukup? Cukup. Ini iklan ya? Iklan. By Bastam, RT3, RT4. Bisa di subscribe channelnya. Dengan Musola, Mebugang, Kenongosari. Dan GoFood. Bisa GoFood. GrabFood. GrabFood. Tapi untuk wilayah Waru dan sekitarnya. Pesan lewat Irul bisa juga. Tapi aku suka ini. Nah ini guys, gimana reviewnya? Strong. Budol suka mana dol? Dicek sing dulu. Ini sing enggak iki terasa pedes. Ya iki mie biasa e. Gimana Kak? Kak. Gimana? Enak mana? Sama mie limoni lu? Beda dikit tapi manfaatnya lebih banyak. Iklan terus ini. Ada oleh itu, Mam. 20 minutes later. Manis. Milo Indonesia pada umumnya. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya Jawa lebih. Jawa. Lebih gurih. Indonesia. Lebih manis. Mungkin karena terbiasa. Minyak. Jawa atau mie Sumatera? Ini tetap di Jawa karena ada bawang gorengnya. Gurih.